Pasangan artis terkenal Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini dikabarkan akan berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama beberapa orang penting lainnya. Kabar ini langsung menggemparkan mahasiswa yang berada di kampus tersebut. Pasalnya, kedatangan Leslar ini secara mendadak setelah bertemu dengan pengusaha Nasyar dan Vina Jovanka kemarin. Ada apa gerangan yang terjadi? Inilah Fiternik News Update kali ini. Rizky Billar dan Lesti Kejora, begitu terkenalnya dan harumnya nama mereka di belantika panggung dunia hiburan tanah air saat ini, telah membuat sosok fenomenal ini sangat dicintai oleh jutaan masyarakat yang ada di Indonesia hari ini. Bukan karena sensasi yang mereka buat, namun karena sederetan prestasi yang sedang mereka raih saat ini. Dengan demikian, sederetan orang-orang penting telah berdatangan ke kediaman mereka. Seperti kemarin, yang telah terpantau sama-sama diketahui adalah seorang sosok yang sangat hebat, Nasyar, dalam rangka melakukan persiapan keberangkatan haji untuk pasangan Leslar ini. Tepat hari ini, ternyata diketahui jadwal yang akan dilaksanakan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kabar yang beredar hari ini adalah kegiatan mereka secara mendadak di sebuah kampus Muhammadiyah Jakarta yang dilakukan setelah pertemuannya dengan Nasyar kemarin. Hal ini sontak membuat semua orang-orang yang berada di kampus tersebut terkejut dengan kabar yang satu ini, terkhususnya bagi fans dan para penggemar dari Leslar ini yang diketahui banyak dari kalangan mahasiswa dan kalangan mahasiswi. Beberapa unggahan dari kunjungan kemarin telah beredar luas di media sosial. Sederetan tamu yang lainnya hari ini sempat menarik perhatian publik. Nah, nampaknya kali ini Rizky Billar akan mengejutkan satu kampus tersebut. Lantas apa yang akan dilakukan oleh pasangan Leslar ini di sana? Dari keterangan yang didapatkan dari manajer Ari Lobster membocorkan acara yang akan dilakukan di kampus Muhammadiyah Jakarta tersebut adalah dalam rangka pelatihan haji untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dan sama-sama diketahui, memang lokasi yang ditunjuk untuk deretan artis mendapatkan undangan langsung haji dari Kerajaan Arab Saudi digelar di sana. Kabar ini telah membuat semua orang menjadi penasaran. Hal ini lantaran memang keberangkatan untuk pasangan Leslar ini ke Tanah Suci Mekah sudah memasuki H-2 menjelang keberangkatannya di tanggal 2 Juli mendatang. Kabar yang satu ini sungguh membuat semua orang yang berada di laman media sosial dibuat terkejut seketika, berlinang air mata, dan sudah sangat jarang sekali kita mendengarkan hari ini beberapa kabar yang sangat mengejutkan dan sehebat ini. Bahkan untuk orang-orang yang lainnya, banyak saja orang-orang yang hebat juga berdatangan ke rumah mereka, Rizky Billar dan Lesti Kejora, dengan kesuksesan mereka ini. Dan itu sudah menjadi kabar yang didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia hari ini. Kabar yang satu ini sudah cukup membuat warganet di laman media sosial menjadi terkagum-kagum dengan kabar yang satu ini dari Leslar. Dede Prawira dan rekan-rekan tim Leslar yang lainnya ikut membagikan unggahan terbaru mereka hari ini di tagar Leslar. Dalam beberapa momen kesempatan memang mereka selalu hadir sebagai manajemen dari tim Leslar Entertainment. Kegiatan hari ini memang telah direncanakan mereka bersama Nasyar kemarin. Memang diakui oleh Dede Prawira bahwasanya tidak seperti pelatihan haji yang lainnya yang terkadang memakan waktu yang cukup lama. Ada 3-6 kali pertemuan pelatihan. Namun untuk pasangan Leslar dan artis yang lainnya mungkin hanya 1-2 kali pertemuan saja.
Berbagai persiapan telah mereka persiapkan, apalagi dari kabar yang didapatkan dari Nasyar hari ini, suhu udara di Mekah sudah mencapai suhu tertinggi untuk tahun ini. Dirinya juga sempat membagikan beberapa video-video kebersamaannya saat berada di tanah suci Mekah dengan updatean terbaru dari rekan-rekannya yang berada di kota Mekah hari ini. Dengan demikian, dirinya menyarankan agar pasangan Leslar selalu siap siaga dengan kondisi tubuh dan fisik yang terbaik nantinya di saat mereka berada di kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Di sisi yang lainnya, menjelang keberangkatan haji dari pasangan Leslar ini, beberapa video unggahan sapi kurban Leslar sudah diposting di media sosial. Ternyata, pasangan ini tak tanggung-tanggung dalam membeli hewan kurban. Nampak video yang baru saja diposting di tagar Leslar, sebuah video sapi simmental dengan bobot 1 ton lebih dibawa keluar kandang. Sapi kurban dari Leslar itu bukan satu saja, bahkan ada beberapa ekor sapi kurban yang lainnya yang juga ikut dikurbankan oleh pasangan Leslar ini dalam rangka perayaan Idul Adha kali ini. Dari informasi yang didapatkan juga hari ini, sapi tersebut ditaksir bernilai 125 juta rupiah per ekornya. Sungguh luar biasa pasangan Leslar ini, ujar netizen di media sosial hari ini. Ramainya pemberitaan mengenai Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini sedang viral di laman media sosial. Apalagi diketahui hari ini, Lesti Channel sedang memasuki tangga trending di Indonesia. Dan itu berkat kita semua Leslar lover yang berada di mana saja. Dan juga kebaikan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang sangat dirasakan oleh orang-orang yang telah berada bersama mereka hari ini. Mulai dari tim dan kru Leslar Entertainment hingga semua penggemar yang ada di mana saja telah ikut merasakan kebahagiaan yang satu ini. Mereka sangat bersyukur bisa mengidolakan pasangan Leslar, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kabar yang satu ini langsung dikomentari oleh banyak warganet hari ini. Tak sedikit juga dari mereka yang telah mendoakan pasangan Leslar ini agar bahagia, selalu diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun kebanyakan dari mereka juga ada yang memberikan saran agar Leslar menjaga kesehatannya selama mereka menjalankan perjalanan ibadah haji mereka nantinya. Dan semoga berjalan lancar tanpa gangguan. Semoga kabar yang satu ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita semua Leslar lover yang berada di mana saja. Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News update selanjutnya. Salam, terima kasih.